Minuman olahan jahe yang segar dan juga menyehatkan serta ditemani dengan berbagai cemilan ringan seperti salai pisang sangat cocok kita nikmati dikala bersantai di saat sendiri atau bersama keluarga. Teman-teman Lensa di Rablesia, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dan mengenal salah satu olahan dari jahe dan olahan pisang salai. Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini ada salah seorang pelaku usaha UMKM yang bernama Supartini. Ibu Supartini yang akrab disapa Ibu Parti ini sudah belasan tahun menekuni usaha pembuatan cemilan ringan dan olahan jahe. Di sini saya datang langsung menemui Ibu Parti yang sedang melakukan aktivitas mencuci jahe, kemudian nanti diolah menjadi bubuk jahe yang siap diseduh. Misi, Bu. Iya, Pak. Wah, selamat ini pagi, cuci apa nih, Bu? Ini nyuci jahe merah, Mas. Jahe merah? Iya. Ini untuk diolah jadi apa nih, Mbak? Ini mau diolah menjadi instan jahe. Minuman herbal? Iya, minuman herbal. Wah, instan jahe. Wah, ini biar dicuci bersih ya, Bu, ya? Iya, dicuci sampai bersih. Ini saya mau lihat prosesnya dong. Iya, boleh. Ini jahenya dapat dari mana, Bu? Ditanam jahenya sendiri? Ditanam sendiri, panen di pekarangan sendiri. Di pekarangan tadi, sendiri ya, Bu, ya? Ini jahenya dicuci bersih. Ini jenis jahe merah. Jenis jahe merah yang sudah tua yang kita. Oh, yang sudah tua. Iya. Biasanya umurnya berapa bulan, Ibu? Umurnya 9 sampai 1 tahun. Itu sudah bisa. Sudah bisa dipanen. Iya, sudah bisa dipanen. Jadi ini bagus ya, Bu. Iya, udah. Tua. Ini ada campurannya lain? Ada. Campurannya ini ada kunyit, temulawak. Ada temulawak. Ada kunyit. Oh iya. Ada jadi, temu kunci. Ada temu kunci. Ada berapa ada berapa jenis campuran ini, Bu? Campurannya ada 1 2 3 4 ada 5. Ada 5 campuran. Iya. Untuk membuat minuman herbal ini. Iya, membuat minuman herbal empon-empon namanya. Empon-empon. Iya. Ini selain minumnya menyegarkan, menghangatkan, fungsinya selain itu untuk apa nih, Bu, nanti? Untuk ini apa tuh, obat masuk angin. Obat masuk angin. Iya, meredakan pegel-pegel. Oh iya. Terus jadi banyak manfaatnya ya, Bu, ya? Juga, iya. Menambah nafsu makan iya. juga? Karena ya. Temulawak kan menambah oh, iya. makan. Ini sudah nih, Bu, ya? Sudah. Oh iya. Sudah bersih. Selanjutnya diapain lagi, Bu? Nah, sesudah ini nanti kita parut. Udah langsung diparut? Iya. Oh iya. Saya ikut ya, Bun, ya? Iya, mari. Sini saya bantuin, Bu. Makasih, Mas. Iya. Ini tempat penggilingannya di mana, Bun? Itu tempat penggilingannya. Oh, ada mesinnya sendiri ada, nih? Ada. Setelah dicuci bersih, jahe dibawa ke dalam untuk kemudian dihaluskan dengan cara digiling menggunakan mesin. Dalam proses penggilingan, bahan-bahan harus digiling hingga beberapa kali hingga halus, agar nantinya sari-sari jahe didapat lebih mudah. Caranya gimana? Oh, dimasukkan. Iya. Nah, itu untuk biasanya dibantu gini, Bu? Iya, untuk dorongnya. Oh ya. Memang seperti ini, Bun, biasanya, Bu? Iya, karena masih manual. Oh iya. Gini lagi ya, Bun? Iya. Kita ulang biar iya. halus. Biasanya sampai berapa kali, Bu? Apa sampai halus saja gitu? Sampai halus. Oh iya. Ini aroma jahenya udah menyengat ya, Bu? Ya? Iya. Aromanya kuat sekali ini.
Setelah digiling hingga halus, maka selanjutnya kita ke proses pengambilan sari-sari jahe. Bahan-bahan herbal seperti jahe merah, lengkuas, kunyit, kencur tercampur menjadi satu menghasilkan aroma yang khas dan kuat. Selanjutnya kemana lagi, Bun? Selanjutnya ini akan kita peras, kita saring, kita ambil sarinya. Yang diambil itu sarinya? Iya. Ini di mana tempatnya? Ampasnya dibuang itu ya. Di sana. Sini, Bun. Apa lagi nih, Bu? Ini kita peras dulu. Diperas. Iya. Iya. Kita remas-remas dulu biar keluar tapi. Iya, jadi remas-remas kayak meras santan itu ya, Bun. Iya, keluar. Ini memisahkan kadar airnya juga ya, Bun. Iya. Jadi yang diambil nanti? Sarinya aja. Sarinya. Iya, sarinya. Ini kan. Oh, sini. Nah, ini patinya udah mulai turun. Udah ada yang turun, iya. Iya. Ini kita kita saring, baru nanti kita diamkan, kita endapkan. Untuk pendiamannya berapa jam? Selama satu jam. Iya. Ini ada olahan lain selain ini, Bu, biasanya di sini? Ada, selain pon-pon ada yang jahe plus buah pinang, jahe original. Iya. Jahe campur apa itu? Ceplukan. Jahe campur serai. Oh iya. Kopi jahe. Tapi khasiatnya memang ini yang utamanya untuk menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan. Ini disimpan dulu, Bun. Diamkan larutan jahe hingga kurang lebih 1 jam agar sari-sari jahe mudah didapat. Dan kemudian selanjutnya kita ke proses pematangan hingga berbentuk bubuk. Campurkan sari jahe dan gula di dalam kuali lalu aduk hingga kering dan berbentuk bubuk yang nantinya siap dikemas. Ini yang pisang sudah dijemur ya? Iya, sudah dijemur. Ini penyemurannya berapa lama nih, Bu? Kering. Ini dijemur selama 3 hari. Selama 3 hari? Iya. Ini udah hari ketiga berarti ini? Iya, udah hari udah ketiga. Kering. Udah kering dan siap untuk, udah siap untuk digoreng. Goreng. Jadi kalau pisang, pembuatan pisang ini menjadi salai ya, Bu ya? Jadi itu pisang jenis goreng. Pisangnya pisang apa aja nih, Bu? Jenis pisang bisa pisang rawas, pisang jantan bisa. Kalau pisang-pisang lain seperti pisang Ambon nggak bisa ya, Bu? Kurang bagus hasilnya. Oh, kurang bagus hasilnya. Iya. Jadi yang bagus pisang rawas atau pisang jantan ya, Bu? Iya. Dia lebih manis. Oh iya, jadi tampilan juga lebih bagus juga ya, Bu? Iya. Ini udah kering? Sudah. Pisang yang sudah dijemur selanjutnya kita masak dengan cara digoreng. Siapkan bahan-bahan pembuatan pisang salai seperti pisang yang sudah dijemur, tepung, dan penyedap rasa. Ini taruh di mana, Bu? Sini aja, Mas. Ya, sini ya? Iya. Wah, ini yang sudah dijemur selanjutnya siap untuk digoreng. Digoreng. Jadi kita angkatin dulu dari penjemuran baru nanti kita goreng. Oh ya. Ini pisangnya benar-benar kering ya, Bun ya? Iya. Dari pisang masak ya, Mas ya. Bukan dari pisang mentah, pisang yang sudah masak. Kalau yang mentah kenapa, Bun? Nggak manis nanti. Oh iya, jadi rasanya nggak ada ya? Iya, rasanya manisnya kan asli manis pisang. Ini juga dimasukin, Bun? Iya. Oh iya. Seluruh ya? Iya, semuanya. Nah, jadi sebelum kita nyelupin goreng, ya, tentunya cuci tangan dulu. Oh iya, supaya lebih bersih lagi ya. Iya. Ya. Pegang pakai tangan aja. Kita masukkan satu-satu. Oh iya. Jadinya yang udah panas. Jadi memang menunggu menggoreng ini. Nunggu minyaknya panas dulu. Harus panas ya, Bun.
dan langsung kita pisah-pisahkan, kalau tidak tuh gabung jadi satu. Oh, jadi nempel ya? Iya. Jadi Bun, ada yang unik juga nih Bun. Ini menggunakan bambu nih. Iya, bambu. Bambu. Supit. Iya. Supit. Oh. Masukkan ke minyak, dan. Jadi kalau di penggorengan ini biasanya sehari itu berapa kilo nih Bun? Ini apanya? Produksinya ini. Produksinya 17-20 kilo. Dalam satu hari? Iya, sekali goreng. Sampai 20 kilo itu banyak itu Bun. Ya digoreng. Langsung kita balik-balikkan. Oh jadi perlu dibalik-balik juga ya Bun, iya, ya? Supaya matangnya lebih merata lagi ya. Matangnya merata. Mm-hmm. Dan rasanya lebih renyah. Ya. Di. Tapi memang saya sering cobain juga nih Bun. Iya. Ini salah ini biasanya renyah setiap ini dibeli saya cobain renyah enak manis gitu ini Bun. Ini awetnya berapa lama nih Bun? Ini 6 bulan. 6 bulan? Iya. Oh. Ini meriset sendiri atau gimana Bun? Enggak, kok tahu sudah, bisa sampai 6 bulan? Sudah Balai POM. Oh iya. Iya. Jadi udah memang nggak usah ragu-ragu lagi ya Bun ya. Iya. Sudah ada label sertifikat halalnya juga. Sudah ada. Jadi udah nggak usah ragu-ragu untuk membeli ini konsumsi dari buatan Ibu Parti. Jadi ini matangnya nanti berubah warna. Iya, kalau sudah nggak ada kadar airnya lagi. Nah, ini kan kalau begini masih berbuih segini, oh, masih banyak kadar iya. airnya. Kalau masih ada berbuih itu iya. biasanya kadar airnya masih tinggi juga ya Bun ya. Sampai tidak ada lagi yang begininya, baru nanti kadar airnya kan udah hilang. Iya. Baru bisa diangkat. Tapi tetap harus dibolak-balik ya? Iya, kita balik terus supaya tidak gosong dan warnanya itu bisa bagus merata. Iya, warnanya cantik nanti ya. Ini apinya yang? Apinya ya harus sedang. Sedang ya? Terlalu besar enggak, terlalu kecil juga enggak. Harus sedang-sedang saja. Takutnya gosong. Kalau apinya besar takutnya gosong juga ya Bu? Iya, cepat gosong nanti. Iya. Terus hasilnya juga tidak rata warnanya tuh. Kalau apinya terlalu besar. Oh gitu. Ini Bun kalau untuk proses pembuatan salai ini, menurut Ibu sendiri yang sulitnya di bagian mana nih Bu? Ada tingkat kesulitannya Bu? Bagian penjemuran, kalau kendalanya tuh kalau cuaca, oh, di cuaca hujan. Iya. Tapi kalau untuk bahan-bahan adonan seperti itu? Kalau dari bahan adonan, utamanya seperti pisang? Bahan utamanya banyak di sini. Oh banyak? Iya, di lingkungan sekitar Sumber Agung sini banyak. Ini pisangnya nanam di perkebunan sendiri atau iya, beli? Dari anggota juga, dari sendiri juga nanam. Oh iya. Nah ini kadar airnya tinggal dikit lagi. Iya. Jadi dari buah busanya tadi, buih-buihnya itu juga berkurang ya Bu? Iya. Sudah mulai berkurang. Iya. Ini udah matang. Jadi jangan lupa untuk minyaknya ditiriskan lagi. Kalau sudah didinginkan seperti itu, biasanya apa langsung dikemas atau gimana? Kalau sudah dingin, langsung kita kemas. Langsung dikemas ya? Iya. Ya ini yang udah. Sudah ditiriskan dengan minyak, digoreng. Kita dinginkan dulu, selanjutnya kita kemas ya Bu? Iya, udah siap dikemas. Ya. Jadi minyaknya udah nggak ada ya Bu? Sudah turun. Setelah didinginkan, kita masuk ke proses akhir yaitu packaging atau pengemasan. Setelah didinginkan, bahan olahan yang kita buat tadi, kita kemas di dalam plastik kemasan dan diberi label. Kita ke proses pengemasan ya Bun ya? Iya. Ini Bu. Langsung kita kemas. Langsung kita kemas nih.
Tapi sebelum dikemas, kita tempelin dulu label. Oh iya. Jadi pemberian label dulu ya, cap, logo toko. UMKM Sutera. Iya. Jadi ini ada pisang sale goreng tanpa bahan pengawet. Tapi bisa terawetkan karena bahan-bahan alami tadi ya, Bun ya. Iya. Langsung saja ya, Mas ya. Iya. Kita kemas seberat 200 gram per bungkusnya. Oh ya, sebelumnya ditimbang dulu? Iya. Bu, kalau yang masyarakat yang beli di sini ada yang dari luar Kabupaten Bengkulu Utara ya? Iya. Yang paling jauh itu daerah mana nih, Bu? Kalau pemesanan ini dari Jakarta. Dari Jakarta juga ada? Ini juga masyarakat biasanya selain ingin mencicipi sendiri itu pengen jadi buah tangan juga ya, Bu ya? Iya, untuk oleh-oleh. Seringnya dipakai gitu. Oleh-oleh, Mas. Iya. Udah 200 gram. Udah 200. Iya. Bu, kalau untuk yang hasil jahe tadi gimana nih, Bu? Untuk yang hasil jahe ini sudah udah jadi instan seperti ini. Dan sudah siap dikemas. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya, Bu. Aromanya. Jadi hasilnya seperti ini nih. Jadi ada kemasan tersendirinya ya, Bun. Kemasannya beda. Kalau untuk jahe kemasannya kecil. Ini biasanya untuk berapa? 150 gram, Mas. 150 gram. Iya, 150 gram. Kemas aja, Bun. Bu, sini varian serbuk jahenya ini ada berapa varian kalau di sini diolahnya? Untuk varian jahe ini ada jahe original, jahe buah pinang, jahe plus serai, jahe plus ceplukan, ada kopi jahe, ada kopi terus jahe, ada temulawak khusus juga. Temulawak ada. Khusus juga nih di sini. Jadi biasanya yang best sellernya yang paling banyak dicari oleh masyarakat yang mana nih, Bun? Yang jahe. Kalau sekarang ini yang kalau yang ori udah pasti banyak. Iya, yang ori. Terus yang itu yang empon-empon. Sama yang itu, apa tuh namanya? Yang temulawak itu. Yang temulawak. Iya. Jadi kalau masyarakat yang beli jahe ini ada yang bilang sudah membuktikan khasiatnya, ada yang cerita gitu, ada yang cerita ada, gitu ya? Ada juga. Jadi ceritanya gimana nih, Bun? Ya, nah, saya lebih cocok yang ini, Mbak. Yang apa ya, karena enak di badan. Enak di badan, gitu. Karena juga hangat juga di badan ya, Bun ya. Apalagi pas waktu musim COVID kemarin, yang pon-pon itu yang paling banyak diminati. Yang menjadi tujuan utamanya ya, Bun ya. Yang paling banyak dicari. Lebih. 150 gram. Produk cemilan olahan Ibu Parti ini sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi teman-teman Lensa di Raflesia tak usah perlu khawatir tentang produknya karena sudah melewati pengujian dari BPOM. Ini udah 150 gram. Iya. Ya. Jadi kalau untuk satu kemasan ini harganya sama semua atau ada berbeda? Sama. Sama. Semua varian sama. Biasanya berapa nih dijual? Kalau dulu sebelum jahe mahal itu ecer 15, kalau sekarang 15. 20. Sini 20. Iya. Karena jahe mahal. Sudah mahal ya sekarang ya, Bun. Bahkan kemarin itu pernah sampai 80 sampai 100 ribu. Untuk per jahenya. Kilonya. Oh, jahe merah. Iya. Jadi kalau ada masyarakat yang datang langsung ke sini beli setengah kilo atau seperempat bisa gitu? Bisa. Bisa langsung gitu? Bisa. Bahkan kalau ada reseller mau jual kan juga kami siap. Oh iya. Iya.
Udah ada satu di Bengkulu. Udah ada satu di Bengkulu. Per seller. Jadi pastinya dengan harga khusus ya, Bun, ya. Iya, beda harga sama harga reseller. Benar. Ini sudah. Ini jadi hasilnya seperti ini ya, Bun. Iya. Ini cantik nih. Beda baunya. Iya. Aroman juga beda. Ya, hasilnya bagus. Bu, berarti di sini juga banyak varian lainnya juga nih, Bu. Ada apa aja nih di belakang nih? Oh, selain ini, selain ya, jahe. Selain selai, jahe. Nah, selain selai sama jahe ini ada bermacam-macam. Ya. Ada rengginang, ada keripik pisang, ada presta ubi. Ini dan ibu semuanya bikin sendiri nih? Iya. Jadi banyak nih variannya. Ini variannya cukup bervariasi gitu ya, Bu. Iya, dikit lah. Iya. Bervariasi dikit. Iya. Tapi biasanya masyarakat ingin belanja ke sini, biasanya tujuan utamanya mencari yang mana nih, Bu? Sale. Yang paling ini memang sale. Oh, yang best seller. Yang best sellernya yang ini ya? Alasannya renyahnya tuh awet kayak gitu. Awet? Iya. Renyahnya awet. Dan juga manisnya tuh pas. Manisnya pas. Gitu. Karena memang pisang yang digunakan di sini yang udah matang asli di batang gitu, bukan di peram ya. Iya. Bun, terima kasih banyak nih, Bun, udah diberi kesempatan belajar bagaimana sih proses pembuatan dari sale pisang, terus dari pengolahan si jahe ini ya, Bun ya. Jadi saya izin pamit ya, Bun. Ya, sebelumnya saya boleh bawa ini, Bun? Satu? Oh, silakan. Iya. Terima kasih nih, Bun. Makasih banyak, Bun. Mbak. Ya. Sukses selalu, Bun. Amin. Jangan kapok ya, Mas. Siap. Keseruan kita dalam belajar mengolah produk UMKM di tempat Ibu Parti ini dapat menambah lagi wawasan dan pengetahuan kita akan semangat dalam berusaha. Sampai jumpa teman-teman di perjalanan episode Lensa di Rafflesia selanjutnya.